Pengunjung memadati salah satu wahana air di Palembang saat momen Hari Kemerdekaan. Pengunjung datang ke wahana air ini untuk berlibur selain merasakan Hari Kemerdekaan. Pengunjung yang didominasi anak-anak juga bisa mengikuti sejumlah perlombaan yang digelar pengelola. Gimana rasa ikut lomba 17 Agustusan sambil berenang? Senang ya? Di momen libur Hari Kemerdekaan, jumlah pengunjung meningkat hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Untuk lomba, kita biasa ya, untuk di Indonesia biasanya ada seremoni ataupun peringatan untuk 70 ulang tahun Indonesia, itu dengan mengadakan lomba. Jadi kita mengadakan juga untuk lomba-lomba kepada anak-anak, karena kebanyakan yang datang adalah anak-anak. Pengelola wahana air memprediksi jumlah pengunjung akan tembus 1.000 orang saat akhir pekan nanti. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.